Oke bunda, ini mau bikin kue tayo lagi di kolak. Kolaknya seperti ini. Jadi bukan kertas yang difotokopi ditempel, tapi di kolak. Laks itunya ya, kaca spion. Bis tayoknya. Dilukis ini pakai lidi sate. Terus yang punya bakat gambar tanpa melihat contoh langsung dibingkai dulu. Yang tadi digaris pakai lidi sate dibingkai.
putih ya bunda. Lampunya dikasih putih. Kayunya biru atau apa mas? Biru. Biru. Biasanya kalau kayu berapa warna mas? Merah, kuning? Enggak, paling biru putih hitam doang. Oh biru putih. Mobilnya bisnya nggak ada warna merah ya? Biru semua ya? Iya. Cuma ntar dikasih rumput jadi warna hijau. Akhirnya hasil dari pembuatan kayu ini seperti ini bunda, diberi bingkai. Sampingnya dikasih squid, lubang squid gunting, daun, lalu atasnya squid kerang. Demikianlah video ini. Sudah video pembuatan tayo ini sudah saya selesaikan, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen. Nantikan video selanjutnya di channel Musim Semi FM. Terima kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.